Halo guys, mau gak nih dapetin IP real dan residensial secara free loh? Yuk simak videonya sampai habis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Jadi di sini saya mau share lagi tentang cara mendapatkan IP real menggunakan laptop, teman-teman. Sebenarnya ini di HP juga bisa ya, tapi di sini saya contohin menggunakan PC ya, teman-teman. Nah, bagaimana caranya? Yuk, kita simak baik-baik. Jangan sampai ada yang di skip-skip ya, teman-teman. Oke. Pertama di sini kita udah apa namanya buka Google Chrome atau browser lainnya, terserah teman-teman. Sini saya menggunakan Chromium ya, teman-teman. Kemudian di sini kita ketik VPN get. Nah, pilih yang paling atas ya, teman-teman. Paling atas. Kita tunggu. Ini masih proses. Nah, ini tampilan beranda dari vpngets.net, teman-teman. Nanti saya sediakan link ini di deskripsi ya. Nah, setelah itu kita pilih how to connect, teman-teman. Nah, ini. Nah, kalau kalian menggunakan Android ya, pilih Android, teman-teman. Nanti mungkin kalau kalian minat untuk dibahas, saya akan bahas di HP Android ya, teman-teman. Kali ini saya mau jelasin di PC. Nah, setelah pilih how to connect, kita pilih soft tether VPN, teman-teman. Nah, ini kita klik. Nah, ini tampilannya. Kita tunggu lagi. Nah, kita scroll ke bawah. Kita download softwarenya dulu, teman-teman. Nah, ini teman-teman, download. Kita tunggu. Nah, tinggal kalian pilih mau yang mana. Kalau saya yang atas, teman-teman. Saya saranin yang atas. Jadi download. Nah, kita tunggu lagi ya, teman-teman, masih proses download. Ini nanti saya juga akan jelasin cara makainya, teman-teman. Dan kebetulan sini saya sudah mendownload aplikasinya, teman-teman. Jadi tinggal di ekstrak aja. Ini hasil downloadnya itu berbentuk zip ya, teman-teman, nih. Bisa dilihat zip. Oke. Sini saya sudah download. Nah, kita cari. VPN zip mana? Ternyata ini VPN get. Ya, ini teman-teman. Di ekstrak. Nah, setelah di ekstrak. Nah, itu oke. Nanti setelah di ekstrak itu. Nah, disini saya sudah mengekstrak juga, teman-teman. Tapi nggak apa-apa. Saya ulangi lagi. Kita cari hasil ekstrakan tadi, teman-teman. Nah, ini. Setelah itu kalian tinggal install-install aja. Di sini saya sudah menginstal ya. Pokoknya tinggal next-next aja. Nggak usah di klik yang macam-macam. Tinggal next-next-next. Nah, jika sudah, kita close lagi. Bentar, ini downloadnya di-cancel aja. Karena saya sudah download, teman-teman. Jika sudah, kita buka aplikasinya, teman-teman. Nah, nanti aplikasinya seperti ini ya. Nih, seperti ini, teman-teman. Aplikasi seperti ini. Dan kebetulan di sini saya sudah menggunakan proxy-nya, teman-teman. Nah, ini. Saya disconnect dulu, teman-teman. Disconnect. Disconnect dulu. Saya contohin. Cek IP saya dulu. Cek IP saya. Saya masih menggunakan. Tadi connect, masih connect di VPN tadi, teman-teman. Sini saya udah ke negara Indonesia lagi ya, teman-teman. Kita cek di sini apakah terdeteksi VPN. Karena ini masih IP Indonesia, jadi masih menggunakan IP real, teman-teman. Nah, kita ubah sesuai keinginan kita. Caranya, setelah dibuka, kita klik yang nomor 2 ini nih. Klik aja, double klik. Kalian pilih negara yang mana aja. Bebas, teman-teman. Ya. Bebas, teman-teman. Sini mau milih negara mana. Tapi nggak semuanya menggunakan atau mendapatkan IP real, teman-teman. Nah, saya sebagai contoh, saya mau ke Australia, teman-teman. Kita double klik aja, terus langsung klik OK. Nggak usah dimacam-macamin, tinggal tunggu proses connected-nya. Oke. Nah, ini sudah terkoneksi. Nah, sudah terkoneksi. Kita minimize. Kita refresh lagi ya. Ini cek lagi nih, negara Indonesia. Kita refresh, apakah sudah berhasil ke negara Australia, teman-teman. Nah, bisa dilihat. Kotanya Brisbane, ISP-nya ini TBG Internet, jenis koneksinya juga ada, dan negaranya juga Australia, teman-teman.
Nah, kita cek apakah mendapatkan IP real. Nah, di sini teman-teman kita ceknya. Setelah itu klik di sini. Kita tunggu sebentar. Apakah berhasil mendapatkan IP real? Nah, Anda langsung menggunakan IP real dari negara Australia. Nah, kita cek lagi apakah VPN ini atau proxy ini bagus. Kita cek di IP hub, teman-teman. IP hub. Nah, pilih yang paling atas. Pilih paling atas, nanti di sini muncul, teman-teman. Nah, ini proses loadingnya. Nah, di sini good IP residential, teman-teman. Nah, ini sudah mendapatkan yang terbaik. Tapi di sini teman-teman jangan sampai melebihi 2 jam pemakaiannya, maksimal 2 jam, teman-teman. Maksimal 2 jam. Nah, tinggal kita cek warnet. Apakah bisa ngecek warnet? Kita saksikan bareng-bareng ya. Sini bisa ya, teman-teman, yang ngecek warnet. Cuman kendalanya itu di daily apa namanya di apa di daily apa sih ini di zona daily ya teman-teman ya, di zonanya teman-teman. Walaupun saya sudah pakai spoof time zone, ini tetap 90 teman-teman, tapi nggak masalah ya, 90 juga sudah sangat bagus. Nah, jadi seperti itu teman-teman caranya. Gimana, cukup mudah bukan? Ya, nanti kalau kalian yang masih bingung, silahkan dicoret-coret di kolom komentar. Nanti saya usahakan saya balas apa yang saya bisa ya, teman-teman. Dan jangan lupa di-subscribe, oke? Terima kasih, saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.